Dihantam banjir bandang luapan Kali Benenai, puluhan bahkan ratusan hektar ladang jagung milik warga di tiga desa di Kecamatan Melaka Barat, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur terancam gagal panen. Banjir luapan Kali Benenai di Kabupaten Melaka pada hari Senin 11 Maret tahun 2024 selain menggenangi pemukiman warga, juga menggenangi kebun milik warga. Akibatnya puluhan bahkan ratusan hektar ladang jagung milik warga di tiga desa yakni Desa Fofoe, Desa Sikun dan Desa Oanmane terendam dan terancam gagal panen. Pengakuan warga setempat, ladang jagung yang biasanya terendam banjir seperti saat ini biasanya akan layu dan mengering dalam beberapa pekan ke depan. Sae sura leo nalo ita neo sia a.